Nonton AOASI episode 4 Subindo, akses resmi dan gratis. Klik link di sini bukan di Gomonime Otaku Desu Anoboy. Simak di ulasan berikut ini tersedia link nonton anime AOASI episode 4 Subindo secara resmi dan gratis. Akses bukan di Gomonime Otaku Desu Anoboy. Kamu mencari link nonton anime AOASI episode 4 yang telah di Subindo namun tidak menemukannya, atau menemukan akses link nonton AOASI episode 4 Subindo namun semuanya berbayar. Tenang, dalam artikel ini akan ada akses link nonton anime AOASI episode 4 Subindo secara gratis. Tentunya bukan di Gomonino Otaku Desu Anoboy. Tidak hanya akses gratis, namun link nonton yang kami bagikan juga legal atau resmi. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Namun sebelum ibu ke akses link nonton, sebaiknya ketahui terlebih dahulu sinopsis anime AOASI ini. AOASI merupakan anime yang tayang di musim semi atau spring tahun 2022, produksi Studio Production EG, dengan tema olahraga sepak bola. Cerita asli diadaptasi dari manga karya Yugo Kobayashi berdasarkan konsep dan Naohiko Oeno. Dilansir JBBK PikiranRakyat.com di BeStation pada tanggal 25 Agustus 2022, diketahui telah meliris sebanyak 19 episode. Masing-masing episode dari anime AOASI ini berdurasi 24 menit. Lantas, ada berapa episode untuk anime AOASI setiap season? Menurut info dari Disney plus Hotstar, AOASI setiap season akan dirilis sebanyak 25 episode. AOASI menyuguhkan tema sepak bola dengan genre sport, tentunya banyak yang penasaran dengan anime ini. Dengan karakter utama sekaligus pemain sepak bola remaja bernama Ashito Aoi. Ashito Aoi yang tinggal di prefektur Ehime bertemu dengan pelatih Tatsuya Fukuda. Tatsuya Fukuda merupakan pelatih utama untuk tim Tokyo City Esperion, salah satu tim kuat yang berpentas di J-League Week untuk para pemain muda di Jepang. Tatsuya Fukuda menemukan bakat Ashito saat ia sedang tidur dekat pantai, lalu ada Ashito yang sedang bermain sepak bola. Kemudian, Ashito diundang Tatsuya Fukuda untuk mengikuti seleksi sepak bola di klub Tokyo City Esperion. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Berikut link nonton anime AOASI episode 4 Subindo, akses resmi dan gratis bukan Gomonime Otaku Desu Anoboy. Demikian akses resmi dan gratis terkait link nonton anime AOASI episode 4 Subindo kami suguhkan. Selamat menyaksikan. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!